hari ni kita nak buat video reaction untuk pertama kali Cikidot tengok video sendiri. Yes, music video sendiri. Yes. Go. Oh my god. Oh my god. Stop. Oh, baru sekali. Tapi dia macam cepat sangat dah lagi. Patah balik. Oh, lama. Sarang heyo. Welcome back to Cikidot Channel. So kita nak buat segment apa guys? Dengan cerita kita nak kena buat review, react. React apa tu? Kan. Korang dah dengar belum lagu Zarul Kan? Sebab video ni kita record sebelum video release, yes. tapi sekarang korang mesti dah tengok dulu video tu release semalam. So guys, hari ni kita nak buat video reaction untuk pertama kali Cikidot tengok video sendiri. Yes, music video sendiri. Yes. Tapi yes. Yang ni kita dah recordkan awal sebelum video tu launch. Tapi tak adalah sangat sebab sebelum ni kita ada juga video dance daripada MV. Cuma yang kali ni kita excited sebab orang kata daripada A to Z kita tahu persiapan dia tau macam mana. So macam mana reaction masing-masing tengok diri sendiri masing-masing lah tu kan? Aku excited nak tengok si Mak Soh. Yes, betul. Mak Soh! Dia orang kata very first time untuk Mak Soh. Tak, tapi mana Mak Soh kan? Mak Soh, kejap. Nori 2.0 ke ni? Kan? Buah meja guys, kita boleh buah meja. Tacut. Tacut. Okay, Mak Soh masih terasa ke hari tu? Kena marah-marah tu? Kecil hati. Saya marah sekarang. Sayangku. Ya? Yeah. Lari ke hati ni, tak boleh lupakan. Adakah sebab tu kau duduk hujung? Kenapa? Hah? Aku dah macam batu penghalang kat tengah ni. Oh, bagi sambung. Oh, okay guys, so kepada korang kalau korang belum tengok yang full, nanti korang boleh tengok dekat link atas ni. Okay, korang just click je. Yes. Tapi sekarang ni, kita nak tengok dulu untuk pertama kalinya. Oh my god. Video buka ini. Lah, besar sikit lagu. Buka kuat lah. Okay, ready guys? Ready? Betul ready? Betul. Kan? I'm ready. Kan? Handphone aku kau buat sendal. Beli sesama kot. Okay. Hebat kita. 1, 2, go. Oh my god. Oh my god. Stop. Oh baru sekali. Tapi dia macam cepat sangat dah lagi. Sama. Patah balik. Oh tak lama. Sebab aku dah letak muka semua kan. Ha, aku nak puja belakang tu. Tak puas ni muka. Aku nak puja belakang tu. Tak kenapa aku teragak. Aku nak yang macam laju sangat. No, yes, aku tak sempat. Dia tak boleh. Aku tak nak kelip guys, mata. Guys, korang tak boleh kebir mata. Guys, jangan kebir mata, okey? Okey, buka mata sesah. Oh, jungkuk. Tak masak lagi, ecam macam. Aku struggle, weh, tak. Dia macam lemak macam. Dia macam barang tu sekat kat sini lah. Tak tengok, aku tak sendiri je. Ya, weh, tapi senyum. Tapi kenapa dia senyum? Muka gatal. Garang ya. Kau anjam saya sangat. Apa beautiful. Masih-masih tengok Disney je. Aku benci Jamno. Sangat beautiful dia saya. Okey. Seramlah rambut. Eh, seramlah mata aku biru. Ha. Ah. Oh, okay, oh, saya. Oh my god. Wah, nampak fresh weh muka. Ah, tak lalat tetap ada. Eh, sok tulisan aku. Lah awalnya keluar. Eh, awalnya. Memang awal. Yalah, ini kan pasal perangai. Ha, mesti perangai. Kenapa bibir kau kering? Oh, ya ke? Aroma busuk balik. Betul, kering. Bibir kering. Zarul. Ha.
Bibir kau lebam. Bibir siapa? Zarul. Eh, Dewi tak ada angin-angin. Masa sarang kau? Oh, kenapa kau buk itu? Weh, aku gemuk weh dari tepi tu. Kau alah. Dia macam macam lebam dah. Macam lebam. Sebab tu aku kata kau kena istikkan merah terus. Mungkin terkena maka kot. Kata itu dah pegang. Kau buat nampak je lain tu guys. Okay, tak, next. Okay, next. Cukup. Muka dia, muka dia. Okay. Maksudnya okay sebab awal-awal. Wah, oh, nice lah angle. Ha. Aku buat apa tau? Eh, cik, apa kata bonjak kat kepala? Alah, saya tak banyak pandang kamera. Pandang tepi. Next, next, next. Wah, wow, habis. Eh, nice. Dia comel lo kita. Alah, kau punya pun excited. Eh, nice, weh. Wah. Alah, mau tak nampak? Serang, hey, yo. Wah! 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 Nice, dude. Yeah, banyak nak komen, tapi lupa, lupa. Rambut Amri mahal guys. Kepuk tu. Rambut Amri mahal. Kepuk-kepuk sikat belah tepi. Okay. International. Tiba. Tanya aku kurang kabut weh. Nak kering dia tu. Apa yang kau tengok? Campak tu. Wow, tak jadi. Oh, dapat. Dapatlah. Nice juga. Semua tak dapat penuh. Tak tahu nasi wajah. Masuk. Ih, dah macam apa? Dia sound dia like macam. Eh, hey, ini. Oh. Dia memang buat asap-asap eh, part ni. Masuk weh. Part agak. Tak payah lah. Weh, dia macam ni. Kenapa muka terpaksa? Penat bongok. Berapa kali take itu masuk? Banyak kan? Banyak take. Basah ketiak. Cepat ke tiap mana? Kau masak lagi siap kat belakang dia macam. Kesian Syam ni. Tapi Syam dia tinggi. So nampak mana besar. Ini dah bagi 4 kotak ke? Belum kan? Apa beza muka ini dengan ni? Sama. Ini macam bagi sama je. Haa? Ini nice lah video dia. Wah cantiknya. Tak biar tak ke? Orang tengah tengok tau. Apa ni? Oh, macam gini lah rasa ada sambungan. Tadi bukan dah habiskan buffering ke? A few moments later. Dah beli dah kotak. Jari. Wow. Nice way colouring dia, makeup dia semua macam nampak natural. Sangat-sangat perfect. Aku tak kenapa. Dia tak heavy sangat makeup. Suka je saya. Ha, nampak. Muka nampak natural tau. Malam kita berdua. Itu kata bu. Mata menusuk hatiku. Hatiku tahu kau bincang apa kau habis tu? Wow. No. Wow. Wow. Yo guys, kita nak shoot kat Korea hari tu. Yes. Kita tak ada sangat salji ke? Kan? Ada salji. Kita pernah pergi. Oh, nice ada salji.
kau bagi tu. Rahsia. Kotak. Hati bagi hati. Oh, oh dah buat jauh lain. Hello. 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 Ini tolak mana? Kenapa yang ni last? Oh, aku expect. Ada comel. Macam aku tak berbodoh dah. Dia lah kecil kat situ. Oh, syok tu berlaku. Watak memang kena ada dalam satu situasi office. Watak yang kepo-kepo. Dia kau tahu tak jauh. Kau tahu tak sesuai tu. Tu. Dia ni macam-macam. Pasif. Kenapa yang ni macam. Macam tu. Watak bodoh lah. Syam. Syam dia tak macam tu. Tak, masa saya macam kerdil. Dia macam dwarf dah. Olimpik ke? Aku rasa kita dah macam. Tak, aku rasa kita dah macam ni dah. Dan cerita Cinderella. Tak, aku rasa macam kita ni senario. Ambil bodoh lah. Tak, maksudnya watak yang kelakar-kelakar lah. Dah cik hidup memang kelakar kan? Korang tahu tak, masa kita buat scene yang ni kan? Ya, yang watak ni kena, kena apa tu? Kena tak ada kotak post, tu. Ada post kan? Tak ada, itu tak ada. Biar ada scene, tak ada? Dia, dia kena kotak tu, lepas tu dia cakap, kenapa kau suruh macam aku ni buat watak-watak bodoh dia kata macam tu? Dia yang buat! Tapi okeylah. Okeylah. Okey. Tapi nampak highlight kat situ orang akan macam mention, "Ah, dia kelakar, dia kelakar." Kan? Ambil bodoh, ambil bodoh, ambil bodoh. Tak ada bodoh-bodoh comel. Tapi untuk saya, sebagai saya. Eh, orang sekali lah tu. Nak tengok ke bakso? Tengok. Nak tengok muka orang bodoh ke tak? Bukan, nak tengok. Sebab tengok diri sendiri je kan? Samalah. Dia macam nak tengok lain. Kenapa kau rasa macam tak terlalu sendiri? Oh, like, oh, macam ni. Pandai! Sebenarnya, pandai macam buat kepo. Macam nurse puaka. Wow, kau sampah. Habis aku buat muka jahat. Muka aku dah memang original itu jahat. Siapa tu lah macam tu? Syam, Syam, Syam. Syam macam Roy lah, Roy. Tapi Syam macam dispatch. Bas. Alah. Tapi ya, kalau aku kan, kalau aku dalam ni macam okeylah, watak utama memang Zarul. Tapi kalau aku dalam ni nak untuk jatuh cinta dengan Syam okey tu. Sebab muka nampak manly dalam tu. Maksud kau? Wow, dia request. Syam tak ada itu. Dia mencuba. Syam, ayo kita dating bersama. Alah, saya tak request hari tu. Bagus. Alright guys, so really nice. Aku pun saya rasa sangat puas hati. Kan so, kita bekerja 12 jam kan? So, hari dah tengok. Aku rasa antara video kau yang paling best. Yes. Sebab ada aku. Ya, yeah, itu satu. Kalau tak ada kau? Ada kita. Ada kita. Okay, okay. So, ada kita. Yes. Okay. And so, tak sangka kan aku jadi dancer. Yes, finally. Walaupun kena marah. Apa macam dah give up apa semua, hujung-hujung masuk. Tapi, yeah. Okay lah, nampak lah effort. Apa-apa pun saya nak cakap, terima kasih juga kepada korang. Sudi membantu saya punya video, music video. Macam aku, aku kira-kira okay untuk dance tu. Macam ambil struggle dia bila Fana paling struggle. Kita pujuk, lepas tu dia practice sendiri. Ya yeah, guys, malam-malam tanya saya kat bilik. Kau nak practice tak? Aku boleh ajar kau. Ya. Yeah. Even satu hari sebelum pun, walaupun dia kata dia tak nak masuk. Fana, jom lah Fana. Kita practice. Mana tahu tiba-tiba kau tegak hati nak join. Serius dia, mana tahu kau tanya lagi. Patutlah masa pujuk tu dia macam okey. Faham. Yes. Apa pun saya sangat puas hati dengan kerja Gazi production ni. Memang sangat best. Kali ni macam mana saya nak. Serius, best team diorang weh. Ya lah. Diorang pun masa buat kerja tu best dia. Echa, outfit Echa. Echa tak rasa macam outfit dancer pun. Echa rasa macam pelakon pembantu dalam tu. Lepas tu makeup-makeup artis semua. Ya, thank you kepada siapa? Makeup artis. Ari. Ari. Boy. Lily wardrobe. That's it. Aku rasa macam nak rewind balik, nak pergi situ. Macam nak. Kan dia macam moment situ kan? Dia warna perempuan kan? Tapi itu guys, itulah. Betul, tapi yang keluar duit tu yang stress. Sebab tu korang best, korang tak keluar duit. Tuduh saya tak tahu macam like Gazi Production. Dia memang banyak produce video-video yang Haram, video Ismail Zani, Ismail Zani. Lepas tu Zara ambil sebenarnya. Kelentong-kelentong tu. Kelentong-kelentong, kita dah tahu kerja dia macam mana kan. So, pada korang yang belum tengok lagi, korang boleh macam biasa tekan link dekat atas ni and boleh terus direct ke video. Jangan lupa share banyak-banyak guys. Bagi trending, keep trending. Keep on trending. Yang paling penting, korang jangan lupa join kontes. Sekarang ni Zara dah open kontes untuk siapa yang buat TikTok challenge.
lagu Kan-Kan tu dance ataupun makeover. Apa lagi ah? Tom yang over ataupun cover lagu Kan-Kan tu. Macam mana semua korang boleh tekan kat link kat bawah tu. Okay? So siapa yang menang, Zara akan bagi iPhone 13. And yang nombor 2, Zara akan bagi RM500. Wow. Guru awak dah. Nombor 3. Bagi masuk. Tiba. So, guys, iPhone 13, guys. Makeover. Dengan cover ni. So, thank you so much sebab tengok video ni. Yes. Thank you untuk segala semua yang bertungkus lumus untuk menyediakan secara video Kan-Kan ni. Secara so sengaja. Kita tepukkan. Give applause to yourself. Saya panggil guys selepas 2014. Beberapa tahun saya keluar balik dengan lagu Kan-Kan. So, korang support dia aku ni. Tapi paling comel yang tu. Kan. 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 Part tu je. Tak ingat lah. Part tu je. Tak lupa aku. Kau paling suka part mana? Suka gila. Part aku yang kurus dari belakang. Aku suka. Kau paling suka part mana? Part kotak tu. Tak. Tak suka. Dia suka part baling kertas. Saya suka part baling kertas. Dia suka. Kali dia suka. Kertas tu masa first masa percubaan tu cantik guys. Kita rasa macam ice cube ke sebab dia macam terabur nice. So bila kali kedua kata, ini betul-betul tau. Tadi tak betul-betul ke? Tak. Macam oh my god, dia stress dah. Sebab kertas tu ikut nasib. Saya siap berbincang dengan Sarah. Sarah, boleh ni macam nasib je kan? Macam kalau you ada nasib baik lah. Kalau tak, macam nak berbincang. Terbang, kau tak dengar kan? Kat belakang kan? Nah, masa kita dah penat sebab yang tu adalah last shot untuk malam tu untuk video tu. Tapi so, macam dah penat aku macam korang bincang lah aku tahu pak aku macam tu. Tapi untuk segala pemilihan orang-orang dekat dalam tu saya suka sebab semua cantik-cantik, lawa-lawa termasuk dengan Syam, Sarah, termasuk semua semua sebenarnya Syam lawa-lawa. So macam so K-pop vibe sebenarnya. Saya puas hati dengan pemilihan saya. Okay? Aku tak cuma kan? Tapi saya memang tak, Jushi. Tak, tadi soalan tadi saya tak jawab. Part mana saya suka part dance ramai-ramai tu. Kan? Cute kan? Aku suka baju part baju purple. Yelah. Yang tu kan ramai-ramai dance. Sebab aku nampak aku masa kat baju biru tu aku macam stewardess yang dah aku kita gemuk. Tapi aku tak rasa yang macam carry each other out. Aku dah macam wartawan. Wartawan berbunga-bunga gitu. Wartawan? Okey je. Okay, so korang boleh tengok sendirilah dekat video Cikita video Zaru yang Kan-Kan. Ini video ni kita record sebelum launching. Ini baru post sekarang. Dia plain kan? Kau purple plain. Zaru warna purple kan? Yang pakai. Kau tak payah gelap. Tentu tak payah gelap. Abang Mekani. Baju macam abang komen. Ni. Tak ada lah. Abang Mekani. Oh, macam Big Bang tau. Ya, yeah, Big Bang. Bang, bang, bang. Big Bang Girl. Ajok. Itu majori. Sinilah kalau yang belum tengok lagi. So, guys, jangan lupa follow Instagram kita. Kau tambah lagi lah. Dah panjang lagi. Aku nak cakap. Kau puasa tak tudung masuk yang bahas kau jorin tu? Mana nak ikat, siap. Sambil lap meja je aku kata. Lah tu. Ya macam ikat kau pergi kerja. Masuk. Tapi mata biru. Tak salah, ikat dia ni. Tak, masa dia lepas siap, dia masuk dekat bahagian apa, siap kan. Sebab yang makeup artis tu, macam wow, masuk. Wow, Abri nampak masa-masa tu macam Sarah yang baru masuk daripada pintu tu. Dia masih kita macam. Dia ibarat macam Mak Semenan dia lepas. Dengan makeup dia like macam on point gila that time. Betul ke? Yeah, that time dia. Dia makeup sekarang tak dekat. Okay, enough. What all time? So guys, jangan lupa follow Instagram kita orang semua di bawah. Yeah. Korang kalau ada konten-konten menarik, korang boleh komen kat bawah. And jangan lupa untuk klik di salam button supaya saya boleh dengan our new notification. Yes, betul tu kepada korang yang baru saja tengok video Cikida channel ni dan yang baru nak tahu perasaan kawan-kawan dan melalui video ni, korang belum subscribe kita orang. Korang boleh subscribe dengan cara kalau betul merah kat tepi ni dalam masa yeah. 5, 4, 3, 2, 1. Bahasa nyaman untuk kau tahu. Mata ke mata menusuk hatiku. Hatiku tahu kan ku mahu. Pandangan pertama itu pemula cinta. Sarah, hey yo.